Selamat siang rekan-rekan Tribunnews, sekarang kami saksikan siaran langsung Tribunnews Bogor untuk tanggal 23 Januari 2024 siang ini sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang. Saya sedang berada di lokasi kecelakaan. Ini ada mobil box, truk box yang menabrak rumah makan dan juga bengkel, teman-teman. Dan saat ini masih diupayakan untuk dilakukan evakuasi terkait truk yang sampai masuk ke dalam bangunan dan merusak bangunan di pinggir jalan raya Puncak Bogor ini. Sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi terkait adanya korban terkait kejadian ini. Kemudian setelah ini akan dilaksanakan rekayasa. Bang, ada korban kah? Ada 14 orang tapi luka ringan dan luka berat. Luka ringan nih. Korban sekarang di rumah sakit di RSPG. Kendaraan yang terlibat berapa dan 5 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2. Sekarang dilakukan evakuasi. Masih ada yang remblong itu yang makan ya. Baik, teman-teman, tadi kami mendapat konfirmasi dari Kasat Lantas Polres Bogor bahwa korban ini ada 14 orang, luka ringan dan luka berat, teman-teman. Dan kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ada 5 unit, termasuk di antaranya motor ini, teman-teman, yang kondisinya ringsek, teman-teman. Kami informasikan kembali, teman-teman, saat ini saya sedang berada di lokasi kecelakaan di Jalan Raya Puncak Bogor di kawasan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, di kawasan Tugu Utara. Yang mana dalam kecelakaan ini, dari informasi yang kami terima, ada belasan orang yang menjadi korban, luka ringan dan luka berat. Dan kecelakaan ini melibatkan 5 unit kendaraan, teman-teman, termasuk diantaranya truk box yang menabrak bangunan ruko di pinggir jalan. Dan diantaranya juga ada sepeda motor yang ringsek cukup parah pasca kejadian.